berikut saksi-saksi. Kami sudah juga melakukan tes urin terhadap saudara A dan positif mengandung metamfetamin atau jenis narkoba yang biasa disebut sabu. Sampai saat ini, tadi saya konsolidasi dengan rekan-rekan penyidik di Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, belum ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta kuat apakah saudara AA ini ya berkorelasi dengan kelompok mana, mafia mana, dan lain-lain. Sampai saat ini diduga kuat saudara A hanya sebatas pengguna, ya, hanya sebatas pengguna. Namun proses pemeriksaan pendalaman secara saintifik akan kami rangkumkan. Nah, saya kira itu fakta-fakta yang harus saya sampaikan agar semua informasi-informasi yang selawar-seliwer di media-media sosial dan lain-lain, ya, itu bisa terbantahkan. Karena ada beberapa narasi-narasi yang berbentuk laporan-laporan seperti dari pihak kepolisian yang sudah menyebar kemana-mana, bahwa saya nyatakan itu belum tentu benar. Diduga kuat, bisa tidak benar. Ya. Jadi saya kira itu dari saya. Ya, silakan ada pertanyaan. Pak, berarti ya ini korban? Iya, bisa dikatakan korban. Ya, bisa dikatakan korban. Saat ini pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya ya, melakukan upaya paksa kepolisian demi menyelamatkan semua warga negara untuk ya bebas dari narkoba. Kita prihatin banyak sekali, ya, banyak sekali. Mabes Polri prihatin banyak, dan insya Allah besok mungkin akan disampaikan oleh Pak Deddy atau Pak Argo bagaimana beberapa kita sampaikan bahwa ini spontan. Oh, ya, kalau spontan tidak ada manajemen persiapan. Pak Kadir, sekali lagi Pak, ini kan foto... kita tidak tahu yang di dalamnya itu saudara AA, sama sekali tidak tahu sama sekali. Foto-foto sudah beredar luas, tulisan-tulisan yang seolah-olah dari polisi sudah beredar luas, paling tidak apakah itu semuanya hoax, bohong, kayak foto-foto ada perempuan di situ juga itu ada. Bisa ditambah-tambahkan, tapi ada juga yang benar. Ya kan terbukti saya melakukan pemberi pers ini melegalisasi itu, tapi tidak semua benar apa yang disampaikan tadi. Yang perempuan penang diikut ditangkap itu juga tidak benar. Pada saat penggerebekan tidak ada, kita sedang dalami apakah sudah check out atau tidak. Tunggu saja, nanti ada keterangan lebih lanjut. Berarti hari ini lapor masih melakukan olah TKP ulang itu ya Pak? Siapa? Hari ini. Ya, sudah. Berapa lama Pak? Sudah selesai. Dia memakai Pak? Kenapa? Ini memakai berapa lama Pak? Ya, belum tahu kita. Entah apa ya? Bang, itu ditemukan kondom juga benar Bang, di ruangan. Ada kondom. Ada kontrasepsi gitu Pak. Ada di mana? Di foto? Di foto. Di meja itu Pak. Iya. Ya. Pak, karena saya tidak pernah lihat yang begitu-begituan. Jadi pada waktunya apa aja, Pak? Berarti apa aja, Pak? Bohong aja. Ya, seperangkat itulah alat yang diduga digunakan. Pak, statusnya AA sekarang sudah tersangka? Tersangka. Kenapa? Masih pemeriksaan statusnya. Statusnya AA, Pak. Kenapa? Tersangka atau pemeriksaan? Belum ada penetapan tersangka, Pak. Kenapa? Belum ada penetapan tersangka, baru masih pemeriksaan. Ya kan, kita kan ada ini, ada mekanisme, ada lex specialis di dalam. Berapa lama, Pak? Proses penegakan hukum di bidang narkoba ini. Ini kan sudah 1-2 kali. Itu kali 24 ya. Ini sudah 1-24 jam. 3 kali. Ya. Untuk menentukan satunya. Ya. Ya. Berarti okay, sementara ya. AA diamankan di mana baik Bang? Diamankan di Bareskrim. Bareskrim. Ini bukan di belakangnya ini Pak ya.